Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini per 10 September Desember 2023 kita akan melakukan video Daily Pet Vlog yang sudah lama vakum, yaitu pengukuran kura-kura. Nah, hari ini kita akan mengukur 5 kura-kura. Yang kemarin yang paling gede tidak kita ukur nih, sifat yang gede kita akan ukur yang kecil-kecil aja. Per hari ini 10 Desember 2023, kira-kira berapa, nanti kita sebulan lagi kita ukur lagi. Nah, pertama-tama, oh iya sebentar, kita ada 5 kan, satu lagi mana ini, si Maul. Nah, pertama-tama kita ukur yang paling baru. Kemarin kita ngambil Cherry Head yang sudah tayang videonya. Bentar. Jadi kemarin belum saya ukur kan? Kita akan ukur berapa panjangnya. Nah, detailnya seperti ini. Dari sisi kiri ini butuh-butuh kalsium ya. Nah, bagian atasnya, bagian kanannya, bawahnya seperti ini. Nah, untuk tipe Cherry Head dia itu cukup hitam ya, hampir seperti kok Cherry Head, sorry Red Food, cukup hitam, hampir seperti Cherry Head. Nah, biasanya ya lebih putih kan. Bentar, saya baru sadar ternyata Red Food kita cukup ada hitamnya banyak, biasanya kuning juga ya. Tapi ini masih si Red Food. Nah, untuk ini agak beda sebenarnya, kalau kita kalah sadar tuh agak beda dosa. Ukuran sekecil ini tuh hitamnya cukup besar, cukup banyak, cukup merah kepalanya. Jadi mungkin kemungkinan dia hybrid. Jadi kalau Red Food itu kuning, sedangkan si Cherry Head itu hitam royal. Nah, ini kepalanya seperti ini. Lanjut kita ukur ukurannya seperti ini. Jadi tapi ini 5,5 cm. lanjut ke Red Food kita, kepala cukup oranye. Saya suka yang kepalanya itu nggak kuning, jadi keorenan kemerahan gitu. Jadi biar seperti Cherry Head Monobi. Oke. Lanjutkan atasnya, kirinya, kanannya, belakangnya. Kita belum tahu nih jenisnya apa. Lanjut aja kita ukur berapa ukurannya, mana dia. Di 7 cm. Oke, lanjut tepat garis kita. Kita ambil dari urban kuat keras plastronnya. Kita udah berapa lama ya kita tipe, saya lupa sih. Mungkin tonton bisa cek di video saya yang akhirnya kita beli baby pardes lagi. Oke, kita ukur per 10 September, November, dia di 7 cm. Jadi sama ya. Enggak, ini 7,5 cm. Jadi berapa ya gitu? Ini 7,5 kan berarti? Kalau itu 7 cm. Ya benar, 7,5. Si Parkless 7 cm. Nah, sekarang yang saya berharapnya jadi Snow, saya tidak tahu. Semoga sehat selalu. Oke, kita ukur dia 6 cm. Dia di 6 cm.
belum terlihat pertumbuhannya. Mungkin bisa nanti lanjut simak dulu. Itu udah mulai keluar putih-putihnya tuh. Putih-putihnya kan. Meskipun belum marble. Ya, cukup cepat. Nah, ini udah kelihatan putih-putihnya, marble-nya. Merah sekali palanya si Maul. Nah, ini motifnya cakep sekali, cakep sekali. Berapa senti? 10 senti kan ya? Iya, di 12,5 senti. Mantap, mantap kau. Ya, mantap banget. Tuh kelihatan putih-putihnya tuh. Saya zoom ya. Ini tuh putihnya udah keluar. Ini bagian bawahnya. Ya, santai dong, santai dong. Oke. Mungkin update-nya hari ini itu aja. Nanti kita akan update panjangnya di 1 bulan lagi. Ya, itu aja lah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.